Gubernur Jambi Haji Zumi Zola Zulkifli bersama Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widianto meninjau langsung ke pos pelayanan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jambi. Meski diguyur hujan lebat, Gubernur Zola bersama Kapolda Jambi tetap antusias dalam menjaga keamanan di wilayah Provinsi Jambi jelang Natal dan Tahun Baru 2018. Gubernur berharap suasana kondusif di Jambi tetap terjaga dan mengharapkan dukungan masyarakat agar tetap aman dan damai hingga Tahun Baru 2018. Sejauh ini alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik. Saya beserta Pak Kapolda, Pak Kasrem ya melihat tadi bertanya langsung kepada Manasrani yang sedang beribadah bisa beribadah dengan baik dan kita harapkan juga kondisi yang seperti ini tetap kondusif ya, tetap terjaga bukan hanya ketika Natal saja tapi sampai ke Tahun Baru nanti. Saya beserta Pak Kapolda dan Pak Kasrem kita lihat juga pos pengamanan ini ya, alhamdulillah semuanya ada, rata-rata punya 30, totalnya 30 anggota dibagi 3 shift. Tadi di sini juga ada kesehatannya, tenaga kesehatannya, dan tadi juga dibutuhkan dukungan dari masyarakat Jambi untuk tetap menjaga kondisinya ini tetap aman, damai ya, tidak ada gangguan apapun. Tapi nanti kan musim liburan nih Tahun Baru nih ya, jadi setiap kabupaten kota bisa, semua biasanya datang banyak ke kota Jambi ini. Jadi saya terima kasih kepada Pak Kapolda beserta jajaran dan juga Pak Dandan beserta jajaran kalau sudah mendukung dengan luar biasa ya pengamanan di Jambi. Dari Jambi, liputan Tribrata TV, salam Tribrata.